Kodim 1013 Muara Teweh dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Barito Utara menyalurkan bantuan sembako kepada korban luapan Sungai Brio di Desa Seirahayu 1, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara, Senin 15 Januari 2024. Bantuan diterima secara simbolis oleh Kepala Desa Seirahayu 1, Suharto Hartono dan warga setempat. Hal ini dikarenakan kendaraan bantuan tidak dapat menembus ke pemukiman warga. Bantuan yang disalurkan berupa beras, telur, mie instan, gula, kopi, teh, dan kebutuhan sehari-hari lainnya. Kepala Desa Seirahayu 1 Suharto Hartono mengatakan bahwa banjir ini terjadi akibat hujan deras yang mengguyur selama beberapa hari, yang menyebabkan Sungai Brio meluap dan menggenangi ruas jalan hingga pemukiman warga. Ini kenapa bisa banjir? Ini luapan sungai, Sungai Brio. Iya, intensitas hujannya tinggi karena beberapa hari ini hujan terus di sini. Terus harapannya Pak Kades dengan ada bantuan ini Pak? Iya, harapannya ini kan untuk meringankan warga yang terdampak banjir, mudah-mudahan dengan bantuan ini bermanfaat untuk mereka Pak. Sementara Dandim 1013 Muara Teweh, Letkol Infantri Agus Salim Tuo melalui Dan Ramil 1013 Teweh Tengah, Kapten Infantri M. Guntur didampingi Pasiter Kodim 1013 Muara Teweh, Letu Cezi Ahmad Munir menyampaikan bahwa bantuan ini merupakan bentuk kepedulian TNI kepada masyarakat yang terdampak bencana. Kami berharap bantuan ini dapat meringankan beban masyarakat yang terdampak luapan Sungai Brio. Ini sesuai arahan pimpinan TNI AD melalui Bapak Kasat, Pangdam 12 TPR, dan Rem 102 Panju Panjung, dan Kodim 1013 Muara Teweh, bahwa TNI harus hadir di tengah kesulitan masyarakat. Kita meninjau sekaligus mungkin memberikan sedikit bantuan dari kita, dari pemerintah daerah, dari Kalak BPD, dari Kodim 1013 Muara Teweh sebagai wujud kepedulian kita kepada warga yang saat ini terdampak. Ini juga seiring dengan sesuai dengan perintah dari pimpinan, mulai dari Kasat, Pangdam, kemudian Danrem, sampai ke Dandim 1013 Muara Teweh, bahwa dimanapun kita berada, kita harus selalu berada di tengah-tengah kesulitan masyarakat. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Muara Teweh, Simamora Turahman menyebutkan bahwa ada beberapa titik luapan air yang menggenang di Desa Seirahayu 1. Sesuai dengan yang kami daftar terima, kami terima pada malam Minggu kalau tidak salah, terjadi banjir bandang akibat luapan Sungai Brio akibat intensitas hujan yang terlalu tinggi, sehingga ada beberapa rumah yang terdampak dan beberapa kakak yang memang mengalami rumahnya kena banjir, sehingga pemerintah daerah dan Dandim 1013 Muara Teweh melaksanakan pemberian daripada sembako ini pada hari ini. Saprudianto Batara TV mengabarkan.